Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faaqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tintinya pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat usia serta kesempatan, sehingga sampai dengan hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini, baik berupa puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sodakoh yang kita keluarkan, termasuk ibadah itikaf yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu ibadah yang utama di bulan suci Ramadan, terlebih lagi pada 10 malam terakhir, itu adalah apa yang kita kenal dengan iktikaf. Iktikaf secara bahasa tentu saja berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang berasal kata dasarnya dari i'takafa ya'takifu iktikaf. Jadi dia bentuk masdar atau gerund kalau dalam bahasa Inggris. Secara bahasa, iktikaf ini artinya adalah menetap. Secara bahasa sekali lagi, iktikaf itu artinya adalah menetap atau berdiam diri. Kemudian secara istilah, iktikaf ini artinya menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengisi hari-hari itu atau mengisi waktunya dengan zikir, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang pernah kita lakukan, kemudian juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang keutamaan dan fadilah melaksanakan itikaf begitu banyak dinyatakan dalam beberapa hadis, bahkan termasuk dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang ingin beritikaf dengan aku, maka beritikaflah dia pada 10 hari terakhir gitu, atau 10 malam terakhir. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua sebagai suri tauladan. Beliau sebagai suri tauladan yang baik, yang patut kita tiru, yang patut kita tauladani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, dinyatakan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa melaksanakan iktikaf pada 10 malam terakhir, tetapi pada tahun di mana beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melaksanakan iktikaf bahkan 20 hari, yaitu selama 10 hari di pertengahan dan kemudian 10 hari di terakhir bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, lalu apa saja di antara keutamaan dan fadilah ketika melaksanakan itikaf? Saya kutipkan beberapa poin disarikan dari kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama, fadilah dan keutamaan dari melaksanakan itikaf itu adalah didoakan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berdiam diri di masjid menunggu tibanya waktu sholat berikutnya sambil dalam keadaan bersuci, maka dia senantiasa akan didoakan oleh para malaikat, ya Allah sayangilah dia, ya Allah ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Itu yang pertama, fadilah dan keutamaan melaksanakan itikaf adalah didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, fadilah dan keutamaan itikaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ketika kita masuk masjid, kemudian memantapkan niat kita untuk beritikaf, berdiam diri di masjid, kemudian mengisi waktu kita dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan, kemudian memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, menyebut asma-asma Allah, asmaul husna, kalimat thayyibah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bermuhasabah, introspeksi diri kita terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, maka hal itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu hal yang cukup penting untuk terus kita lakukan. Kita berusaha untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian yang ketiga, fadilah dan keutamaan dari melaksanakan iktikaf adalah kita akan dijauhkan dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan iktikaf, maka dia akan dijauhkan dari api neraka sebanyak 3 parit, dan satu paritnya itu adalah jarak antara timur dan barat. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan itikaf karena Allah Subhanahu wa taala berniat sekali lagi sejak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi itikaf itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 di antara fadilah dan keutamaan melaksanakan itikaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang dan berkah sehingga kita bisa terus mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan melaksanakan itikaf pada 10 malam terakhir sebagaimana dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan berbagai keutamaan dan fadilah yang telah disiapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.